pertemuan kami di tempat yang Engkau sudah berkati ini. Dari semula mereka menempati rumah ini, kami bersyukur, berterima kasih selama mereka tinggal di tempat ini. Katakanlah di jiwa dan batin mereka, Tuhan, di sini kata syukur bahwa Engkau menyertai dan menaungi mereka di sini. Jikapun ada suka dan duka, Tuhan, biarlah ini menambah iman mereka, menambah ketekunan mereka, menambah ibadah mereka kepadamu yang memimpin perjalanan mereka. Kami bersyukur, Tuhan, kalau hambamu ini mutasi ke Jakarta. Kami bergembira oleh karena keluarga lebih banyak di Jakarta. Ini satu hal kegembiraan bagi kami, bahwa Engkau mempertemukan satu sama lain. Biarlah lewat pertemuan di Jakarta ini kami pelihara kerukunan. Karena hanya dalam kerukunanlah Tuhan, Tuhan mencurahkan segala berkat-berkat-Nya. Ini sudah dikatakan Raja Daud kepada kami lewat mazmur-mazmur-Nya. Tanpa kerukunan Tuhan, kami akan jauh daripada berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala rencana yang baik daripada-Mu kepada mereka. Dan hamba berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau rahmati mereka, jiwa yang besar, jiwa yang berkeluarga, jiwa yang mengasihi Engkau dengan sesama manusia, sehingga dalam segala duka dan sukacita dikembalikan tetap kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa kepada mereka dalam perjalanan nanti jam 12 malam menuju Pulau Sibandrang bersama keluarga dari Siantar. Biarlah Engkau menjadi pengemudi mereka dalam perjalanan. Biarlah Engkau nahkoda mereka Tuhan, agar mereka selamat dan penuh dengan sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Dan ajarilah mereka Tuhan, agar tetap kasih dan takut kepada-Mu, agar mereka menuruti segala perintah Tuhan, agar mereka terus Tuhan dalam kesucian dalam apapun yang mereka lakukan siang dan malam. Terpuji dan termuliakan Engkau Tuhan, hantarkan mereka juga dalam pulangnya juga ke medan ini, hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau ridhoi mereka dengan keselamatan yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami mau makan bersama. Tuhan, kami tahu banyak orang-orang yang sulit makan dan minum. Biarlah sama seperti kami di sini, berkatilah mereka, agar semua nama Tuhan dipermuliakan lewat penyertaan dan berkat anugerah pengasihan-Mu yang diturunkan kepada orang-orang, khususnya yang berseru kepada-Mu Tuhan. Kuduskan makanan ini dan jadikan ini kekuatan, dan bahkan tidak mustahil Tuhan menjadi obat kepada sakit penyakit yang mungkin kami tidak sadari Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dipermuliakanlah Engkau dalam pertemuan kami malam ini. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus namanya kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Salam.